Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zah untuk videonya kotak Oppo edisi khas iaitu Oppo F11 Pro edisi Avengers. Untuk menyambut filem Avengers yang terkini iaitu Avengers Endgame, Oppo telah hadir dengan peranti edisi khas ini. Sebelum itu, saya akan ceritakan sedikit mengenai Avengers Endgame. Avengers Endgame adalah filem ke-22 dalam dunia MCU di mana ia menyimpulkan kesemua 21 filem selama 11 tahun daripada Marvel Studios. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakannya kotak. Di kotak, jika anda lihat sekarang, di bahagian hadapan terdapat logo Avengers huruf A yang sedia terkenal. Di bahagian sisi terdapat logo Oppo. Kemudian di bahagian atas terdapat logo Marvel Avengers Endgame. Okey. Di dalam kotak, buka saja kotak, kita akan lihat ada collection certificate di mana terdapat beberapa logo-logo ahli Avengers yang terkenal dan di bahagian tengah terdapat satu emblem khas yang berwarna emas iaitu logo Avengers. Di bahagian belakang collection certificate ni terdapat bayangan 6 ahli Avengers yang asal ataupun sedia terkenali sebagai The Original Six. Ini adalah emblem tersebut. Logo A dengan beberapa logo Avengers oleh Marvel. Mari kita lihat telefon pintar Oppo F11 Pro edisi Avengers. Ini adalah telefon pintar itu. Sebelum itu, mari kita lihat apa lagi yang terdapat dalam kotak. Di dalam kotak terdapat pengisian sepantas VOOC 3.0. Kemudian terdapat kabel micro USB VOOC. Kemudian terdapat kerangka khas berwarna biru dengan logo Avengers. Dan juga satu aksesori yang terbina seakan pop socket di mana ia adalah satu pemegang telefon pintar dengan logo bertemakan Captain America. Bahan binaan kerangka ini boleh dikatakan agak premium di mana ia adalah seakan kulit dan di bahagian dalam adalah seakan kain yang lembut dan juga selesa untuk dipegang. Mari kita lihat telefon pintar Oppo F11 Pro edisi Avengers. Peranti Oppo F11 Pro ini sama sahaja dengan variasi yang sedia berada di pasaran di mana ia dijana dengan Helio P70, mempunyai skrin 6.53 inci LTPS LCD, memori 6GB RAM dan storan dalaman 128GB, bateri sebesar 4000 mAh dan juga sokongan pengisian pantas VOOC 3.0. Tapi apa yang unik pada peranti ini adalah panel belakangnya adalah berwarna space blue dengan bertemakan logo Avengers dengan huruf A yang besar dan juga warna birunya seakan tema Captain America itu sendiri. Ada lagi satu yang unik di mana bahagian kamera di atas ni terdapat logo Avengers. Bercakap mengenai kamera, kamera peranti ini adalah gabungan 48MP dan juga 5MP. Untuk kamera self-auto pula, ia adalah kamera yang menaik ataupun jenis pop-up dengan lensa 16MP. Di dalam peranti ini, ia menjalankan Color OS 6.0 berasaskan Android Pie dengan wallpaper bertemakan Avengers di mana logo A. Oppo F11 Pro edisi Avengers ini dijual pada harga RM1,399 dan boleh didapatkan di kedai atas talian Oppo yang rasmi atau juga secara eksklusif di kedai atas talian Celcom. Anda juga boleh dapatkan peranti ini di kedai atas talian seperti Shopee atau Lazada dan juga kedai-kedai fizikal Oppo yang lain. Tapi sayang sekali peranti ini dijual pada kuantiti yang terhad iaitu hanya 2,000 unit sahaja di Malaysia. Peranti ini sudah pun boleh dipertempah bermula hari ini dan akan dijual secara rasmi pada 4 April 2019. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zah, sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman sekali datang. Assalamualaikum.